Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama kita di channelnya Review Milenial. Di sini kita bakal kasih tahu sama kalian gimana cara menukar koin Lazada. Yang pertama, di sini kalian bisa buka aplikasi Lazada kalian. Kemudian selanjutnya di sini kamu bisa pilih barang yang akan kamu beli dan ditukarkan ke koin juga ya. Contohnya aku bakal beli ini. Terus kita klik beli sekarang, tapi ternyata toko ini tidak bisa menukarkan koin. Jadi kamu bisa buka aja akun pengguna Lazada kamu. Nah selanjutnya kamu bisa klik ini, yang koin saya ya, kamu bisa klik. Nah selanjutnya di sini kita bisa lihat koin kita. Jadi koinnya ada 49. Kamu bisa klik ini. Kalau misalnya kamu mau tukar koin, kamu klik yang tukar koin. Kalau enggak, kamu juga bisa langsung aja scroll ke bawah ya. Di sini ada varian tukar koin kamu, ada 1-15 koin kamu dan juga ada 31 lebih. Kamu tinggal pilih aja. Jadi untuk penukaran koin ini, jadi dia itu ada yang barangnya itu gratis kamu dapatkan ketika kamu menukarkan koin itu, ataupun kamu harus menambahkan uang ya. Contohnya ini itu gratis. Nih, ini gratis, kamu gak usah nambahin uang lagi. Nih, ini kamu gratis dapetin barangnya itu. Terus kamu, kalau yang lain kamu bisa kayak kamu ngasih koin 40 dan kamu tambahin uang. Contoh yang lain kamu masukin uang koinnya 40. Kamu nanti tinggal tambahin uang 30.000, nanti kamu bisa dapetin jam ini. Kalau yang ini kamu masukin koin 30, kamu udah bisa dapetin barang ini secara gratis. Di sini kamu tinggal atur-atur aja ya. Seperti ini. Oke, jadi itu adalah cara menukar koin Lazada. Mungkin video yang cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.